Saya berada di perairan Pulau Komodo untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini. Kebahagiaan yang sumbernya itu di dalam diri sendiri, itu kebahagiaan yang lebih dahsyat. Nah, misalnya apa? Hati yang penuh belas kasihan. Orang yang tidak ada belas kasihan, misalnya pergi ke kampung miskin, lihat pengemis, waduh, perasaannya jijik, merasa terganggu. Lihat orang kampung yang jelek, waduh, ini tempat pasti nggak bener nih. Ini tempat pasti banyak penyakitnya. Hati yang penuh belas kasihan ini bisa membuat dia tergerak untuk melakukan kebaikan, atau paling tidak bisa bersyukur bahwa hidupnya sedikit lebih baik gitu ya, karena orang hatinya ada belas kasihan sehingga dia bisa bahagia karena sumbernya di dalam dirinya sendiri.